rambut yang disebut oleh apa ni semalam tadi? Isu rambut. Hai, selamat datang ke channel Koko Ci. Kali ni Miss Kiha nak kongsi ini pula. Rosmah Mansur buat rambut sampai 1200. Inilah rambut termahal di lokap. Mahkamah Tinggi semalam menetapkan bahawa 12 Mei tahun depan sebagai tarikh untuk perbicaraan kes pengubahan wang haram dan pengelakan cukai yang dihadapi Datin Sri Rosmah Mansur. Rosmah, 70 tahun, berdepan dengan 12 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM7 juta dan 5 pertuduhan gagal mengisytiharkan pendapatannya kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Perbuatan itu didakwa dilakukan di Afim Bank Berhad, Cawangan Bangunan Getah Asli, Jalan Ampang antara 4 Disember 2013 dan 8 Jun 2017 dan di LHDN, Kompleks Bangunan Kerajaan Jalan Tuanku Abdul Halim dari 1 Mei 2014 hingga 1 Mei 2018. Pada 1 September lalu, Hakim Mohamed Zaini mendapati Rosmah bersalah atas 3 pertuduhan rasuah berkaitan projek hybrid solar bernilai RM1.25 bilion untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak dan menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun serta denda RM970 juta. Mahkamah juga memerintahkan Rosmah dipenjara 30 tahun jika gagal membayar denda itu. Oops, lupa Miss Kiha nak ingatkan. Jangan lupa like dan subscribe channel Koko Ci. Namun begitu, namanya tidaklah mula dikaitkan dengan pelbagai isu dalam sekelip mata. Jika tiada angin, masakan pokok bergoyang. Kabar angin yang mengaitkan Rosmah dengan pelbagai isu berkaitan wang bukanlah sesuatu perkara yang baru. Bermula dengan lambakan beg tangan sehinggalah lambakan barang kemas miliknya. Semua itu menimbulkan tanda tanya di kalangan rakyat dari manakah sumber pendapatan Rosmah. Sedangkan gaji suaminya, Datuk Sri Najib Razak sebagai Perdana Menteri sememangnya besar. Namun mampukah ia untuk membeli barangan tersebut yang mencecah jutaan ringgit? Rosmah juga sering dikatakan tidak peka dengan kehidupan dan kesusahan rakyat yang berpendapatan rendah. Dalam satu peristiwa, Rosmah pernah berkongsi gaya hidupnya yang terlalu mewah walhal rakyat dalam kesulitan ekonomi selain negara turut berdepan isu hutang. Sebelum ini, media melaporkan Rosmah pernah berkongsi pengalaman mengenai perkhidmatan penjagaan diri dari rumah ke rumah dengan caj dandanan rambut yang mencecah RM1,200. Bercakap dalam program penerangan GST Anjuran Bakti, Rosmah juga mengeluh kerana tidak lagi dapat menempah baju kurung berharga RM500 seperti dahulu. Dan apa yang lebih kelakar ketika itu adalah timbalan Menteri Kewangan pada waktu itu, Dato' Ahmad Maslan berjanji untuk meneliti caj perkhidmatan rumah ke rumah yang disebut Rosmah. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku.